り。きっちり仕事させてもらうぜ。Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Shemtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini ada update yang mengejutkan teman-teman ya. Jadi benar-benar surprise, sunyi senyap teman-teman. Jadi tiba-tiba ada step up Jerman ya teman-teman ya. Ya kalau kita lihat ini sepertinya banner Jerman step up yang dirilis sebenarnya bulan lalu ya, cuman nggak jadi keluar mungkin karena udah bocor ya bannernya, baru dikeluarin sekarang ya. Kita lihat cuma ada satu pemain baru teman-teman, cuma ada satu pemain baru ya, Muller merah ya. Akhirnya Muller baru keluar pakai tim skillnya Super Solidarity merah ya, perdana deh Solidarity merah ya. Terus apa nih nama Muller ini? Steelheart, desperately defense the goal. Wah, Mullernya keren ya. Gambarnya ganteng juga nih. Skill utamanya tonjok ya, giant fist. Ya, yeah, momentumnya 495. Lumayan gede banget ya ini ya. 495 cuy. Enggak, kalau Ken lebih gede ya, 510 ya. Yang Ken 97 ya. 495 mungkin ini staminanya lebih irit kali atau lupa gue ya. Oke, ada dua punch ya, giant fist sama double hammer. Pasifnya counter move ya, counter move forward 100 plus 12% versus forward. Jadi kalau yang nendang itu striker, pasifnya nyala 12%. Saving 17.779, physical 18.951. Lumayan gede teman-teman. Ini untuk ukuran kiper ini ya, kiper tier kedua lah ya. Apa maksudnya, levelnya kayak Genzo 97, Ken 97 ya kan. Ya ini mantep teman-teman. Warna merah ya. Terus ada Kals ya kan. Kals yang kemarin itu digosipin dapat HA, ternyata beneran dapat HA teman-teman. Team skillnya berubah jadi agility type, European player all set plus 17%. Ya jadi 17% agility type. Pasifnya tetap sama, recover ya. Ya recover nih sebenarnya gue kurang suka ya teman-teman. Ya memang mungkin habis match up langsung match up lagi ya, cuman menurut gua lebih penting boost atau enggak yang lain ya teman-teman ya. Karena kalau match up gagal pun sama aja ya teman-teman. Terus hidden skill ya. Ya ternyata dia ada boost lagi, European player all set plus 2%. Lumayan teman-teman. Nge-boost lagi nih Eropa nih, ya kan 2%. Ada full power lagi, full power gold sub 5%, lumayan. Stamina cost down minus 10%, irit ya. Counter buff stamina ya, sama kayak stamina killer ya, 20% tambah stamina ke musuh. Tambah nge-boost rider 5%, ya kan. Berarti ini mantep nih kalau rider yang ini ya, ditambahin 5%. Ya ini Schneider yang limited yang kemarin ya teman-teman. Ini Schneider yang hijau, yang double fire ya, yang apa nih namanya, Japanese killer ya. Mungkin ke depan Schneider yang biru ini mungkin dapat HA juga teman-teman. Gue berharap ya supaya lebih kuat lagi. Oke, ini Muller yang lama, Muller biru. Ya jadi sisa Muller hijau yang belum keluar ya teman-teman ya, yang kuat ya, maksudnya yang kuat ya. Muller yang dari time attack itu sebenarnya lumayan kuat ya, asal pemainnya nyala ya, apa pasifnya nyala ya.
Tapi yang paling tinggi ya, yang berapa tuh 40% ya kalau salah. Oke, ada Sester Margus, biasa teman-teman. Ya, yang menarik ini probabilitas step 6-nya ya. Carefully selected player ya, SSR player ya. Jadi red paling tinggi ada di 3 ini, teman-teman. Muller baru ya, Kalt sama Schneider. Ini jujur aja gue agak takut ya teman-teman, karena gue punya 2 ranjau. Ada Kalt sama Schneider ya. 1 banding 3 nih chance gue dapet Muller ya. Jadi kita ngadu nasib aja teman-teman, siapa tahu dapet Muller. Ya, sebelum gacha kita lihat lagi info yang lain teman-teman. Ini hidden skenario-nya Kals ya. Ya, Kals yang biru tadi. Nanti gua buat tutorial hidden skenario-nya teman-teman. Ya, sebenarnya sih kata kuncinya untuk teman-teman mainin hidden skenario ini ya, cukup pakai Santana peti. Ya, Santana peti yang rolling overhead kick ya. Rolling overhead kick atau enggak Roberto dari peti. Roberto event ya, dari apa-apa itu gue lupa waktu itu, yang warna hijau ya kan. Sebenarnya udah cukup gitu ya. Kalau enggak punya dua-duanya itu ya coba aja ya. Gue belum tahu sih teman-teman, nanti kita coba ya, kita bikin hidden apa namanya tutorialnya ya, buat lebih mempermudah teman-teman lihat ya. Terus ini notification untuk tanggal 11 ya, lusa ada agility pickup transfer ya. Leong Un, Chain Chon warna biru yang limited transfer ya. Oke, kita gacha teman-teman 6 step ya. Untung tuh gua nggak gacha ini nih teman-teman, step up apa namanya nih, step up middle school ya kan. Lumayan DB nya kesimpen, jadinya bisa dihajar teman-teman Muller ini, siapa tahu dapet. Oke, kita buka dream pot dulu ya. Kita tes dulu nih, kita buang sial dulu lah. Nah, ranjau gua lumayan banyak teman-teman, jadi yang dari semua banner Jerman itu yang gua nggak punya itu cuman Schneider hijau ya, Schneider hijau, Muller biru sama Muller baru ya, jadi agak rawan ya teman-teman. Tapi berhubung gua fanatik Jerman ya, ajar aja dah pokoknya, bodo amat ya kan, cacing-cacing naga-naga ya kan. Oke, step 1 please, lama nih nggak step up ya. Oke, gila. Asu. Asu. Gila, udah lama nih gua ngomong coy. Ini pasti pecah, ya kan? Pecah di dalam nih. Tembok, please. Tembok yang mana? Muller. Muller. Aduh, Leon. Leon. Leon tip, ya kan? Sial. Dibuka dan ditutup sama Leon. Ngajar nih klub ya. Kasihnya yang nggak di up. Ayo dong, kasih gua, jangan yang sudah punya, please. Kita lihat nih ya, kita kasih aduh, nggak ada Schneider itu ya, Schneider hijau ya. Kita kasih Muller ya, biar sama-sama nih. Gambarnya Muller 3. Ayo, please. Step 2. Wah, faya. Ya, suram. Aku dulu.
Oke, step 3, 50% chance for one SSR. Ayo dong, please, 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 please. Help me, club. Chance, chance. Ikut aku, Tsubasa kun. Bun. Oh, bukan. Ike! Nah, Ike. Mul. Mul. Ah, dikasih muler biru. Oke lah, gak apa-apa. Ini yang gue cari nih dari dulu, teman-teman. Wah, langsung S10 ya. Oke, siap. Siap, kalau begitu. Oke. Step 4 itu 1 SSR guaranteed ya. 1 SSR guaranteed. Jangan 1 SSR guaranteed dong. 2 SSR guaranteed, please. Nah, gila bener-bener Jerman nih. Jerman! Sakikun! Asu! Oke. 2 SSR guaranteed. Gila. Gan bate. Ah, sial. Bisa nih, bisa pecah nih. Ayo dong, aku. Sampai satu lagi bonus. Nah, punya. Jadi S10 langsung. Ayo dong, Muller. Aduh. Snyder. Susah ya, teman-teman ya. Ini gua dapetin Muller ini. Berat banget ya Muller yang merah ini ya teman-teman. Ranjau gue terlalu banyak. Ini gue berharap bisa ya. Kita berharap di last pull teman-teman. Apakah ini mungkin bisa untuk step kali ini teman-teman? Ayo dong please. Step 5. Kasih lagi dong satu. Dar. Aduh. Kuram ya kali ini ya. Ikuze Tsubasa. Hoi, Kyuga-kun. Ike. Oke. Berat sekali ya, teman-teman. Pull terakhir. Ikuze. Oh, plus 5 langsung ya. Oke, kita quit dulu, teman-teman. Kita kalem dulu ya. Ah, ada ketengan belum nih? Keteng dulu ya. Sekali. Lupa diketeng nih tadi. Tahu ketengannya dapat muler, ya kan? Wah, burungnya satu. Bisa, Tsubasa kan? Tapi pun. Kenapa dia ngomongnya itu terus sih? Dan bate. Alah, gak pecah sial. Pecah, benar palsu. Oke, kita quit. Oke. Ini menegangkan sekali, teman-teman. Biasa pull terakhir ya. Ya, kita lihat Muller. One of three carefully selected SSR player guaranteed. Ya, tadi gue udah dapet nih. Ayo dong, tolong. Carl Schneider. Kalau gitu yang belum Muller merah, please. Muller. Nah. Oh, kan warna warni kan. Kikun. Bisa Kikun. Satu lagi dong. Aduh. Please. Muller. Ah, gak dikasih Muller. Ah, tapi gue dikasihnya Muller biru sih. Gak apa-apa sih teman-teman, gue udah bersyukur banget ya. Setidaknya biru gue bisa hidup. Bisa hidup ya teman-teman ya. Tanpa Ken DF ya, Eropa biru bisa hidup teman-teman. Ya bisa main tim Eropa biru. Jadi gak perlu ngandelin Salinas lagi teman-teman. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.